Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hans Magelang Channel. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kota Subang, tepatnya di alun-alun Subang. Sembari menikmati perjalanan, saya menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan menikmati secangkir kopi di alun-alun Kota Subang ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum sempat berkunjung ke tempat ini, saya rekomendasikan tempat ini selain bagus, tempat ini juga dikelilingi pemandangan yang indah. Oh iya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini, khususnya yang selalu dengan setia mensupport channel ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Intinya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman terhitung menjadi pahala yang barokah, amin. Tetap jaga kesehatan dan semoga sukses, sukses di dunia maupun di akhirat, amin amin ya robbal alamin. Setahu saya kalau sebelum PPKM sih sangat ramai banget ini di alun-alun ini, teman-teman. Mungkin karena sekarang lagi PPKM, makanya terlihat sepi. Tapi kayaknya sih malamnya yang ramai di sini. Siang sepi nih. Belum ada banyak kerumunan orang yang di sini. Di sini tempatnya pas banget, cocok banget kalau untuk nyantai sambil menikmati udara tuh. Aduh, rumput tuh, lihat teman-teman, hijau-hijau kayak gitu. Aduh, nyesel nggak bawa kambing tadi. Coba kalau bawa kambing, bawa pulang langsung gemuk kambing sini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di rumah piara kambing, sewaktu-waktu main kesini bawa aja itu kambingnya. Jangankan kambing, Mbok Rondo pun bisa gemuk pulang dari sini. Bercanda ya teman-teman, jangan diambil hati. Intinya itu di sini memang cocok pemandangannya untuk santai, menghirup udara segar. Oh iya teman-teman, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, dan komen di kolom komentar di bawah. Ikutin terus vlog kali ini, semoga terhibur, tetap stay tune.